Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat gambar wiring dari elektromotor 4KW. Sebenarnya gambar wiring yang kita buat kali ini sangat banyak dipergunakan di elektromotor bermacam merek, mulai dari merek Siemens, Seteco, Electrim, induksil motor, Tatung, Hyundai, dan bermacam-macam merek selalu menggunakan wiring dari gambar yang kita buat kali ini. Jadi dalam gambar kali ini, elektromotor ini adalah perputaran 1500, yaitu dengan 4 pol. Sekilas kita lihat dari gambar wiring ini 2 pol. Karena banyak dari para pemula selalu menanyakan gambar wiring dari elektromotor yang saya rewinding. Dan untuk pemahaman saja, terutama untuk pemula bisa belajar. Jadi gambar wiring yang saya buat kali ini bisa diaplikasikan untuk elektromotor 1KW, 2,2KW, 3KW, 5,5KW, 7,5KW, serta 11KW dan 15KW, yaitu dengan putaran 1500 dengan stator coil sama besar, yang mana U1 dan U2 itu terbagi menjadi 3 grup stator coil dan terbagi menjadi 2 kutub saling berhadapan, yaitu satu grupnya itu memiliki stator coil 3. Sambungan dari elektromotor ini adalah seri, yang mana ujung dan pangkal U1 dan U2 itu terletak di stator coil di bagian luar. Begitu juga untuk stator coil U1, V1, dan W1. Dan untuk video versi lengkapnya nanti kita buatkan atau kita rewinding nanti sebuah elektromotor untuk pengaplikasian gambar wiring yang kita buat kali ini ke elektromotor 4KW, yaitu dengan putaran 1500.